Dan hari ini insya Allah saya akan menjadi penerus untuk memberikan juga, bukan cari kertas. Tapi kalau ibarat Himalaya ini, segunung semangat untuk buat. Hari ini menjadi saksi sejarah di akhir tahun 2017. Ada rektor yang mau nongkrong di pojok, meskipun jangan dilap tuh pojok. Meja yang segar bagus, meja ini minta ganti. Itu sindiran halus maksudnya. Saya bilang, hari ini ketua umum pasti pakai jas, diajak camping juga mau asal dikasih tenda besok ya. Hari ini peradaban Kuningan sedang berubah dan andalah saksi perubahan itu sendiri. Karena itu para alumni ini saya sebut namanya satu, Teddy. Saya masih ingat karena beliau kuliah jarang. Teddy, selamat Anda masih hadir hari ini, Anda menandakan cinta Himpala dan terus hadir setelah hari ini untuk bisa bangkitkan barang semangat-semangat. Jawi. Benny ini teman selama saya ini. Kalau naik gunung, lama turunnya. Boleh. Boleh juga sering naik gunung, tapi cepat turunnya. Kemudian, Sidik, kalian telah saya pastikan. Karena itu hari ini kita bergabung bersama rektor. Mulai esok ada kegiatan Himpala, kita tempatkan Himpala. Jadi pilar Pak Jepang. Baik, kalau saya ini kita jalan. Kalau saya ini jarang menjadi lawan dari Veporan. Seakan-akan menjadi tidak bersebelahan dengan benar dengan fakultas. Saya katakan hari ini ke depan teman-teman semua, saksikan janji saya dan Pak Rektor. Himpala justru menjadi kekuatan penting di UNYA. Meskipun rambutnya ada yang panjang, tapi hatinya pendek emang perempuan. Kadang-kadang rambutnya doang panjang, tapi yang perempuan tetap tunduk. Yang pendek kadang-kadang kayak beliau berani, tapi insya Allah.